selamat sore, sampai jumpa. Oh, berjumpa ya dengan Bang Satria. Ini kita kedatangan mobil dari Toyota Avanza tipe G manual 2014. Ini mobilnya juga baru datang, masih mentah ya Bu ya. Cuman keadaannya emang masih bagus sekali. Ini pasirnya bulan 8 2022, ganti nopolnya ke 2024 nanti ya. Jadi ini masih tahun pertama ya. Kilometer juga masih rendah ya, 30-an sekian lah Bro ya. Dan mobil ini tergolong mobil antik sekelas 2014 dan Avanza ya Bro. Karena notabene mobil Avanza itu mobil yang kebanyakan untuk harian ya, entah itu dalam keluarga atau mungkin dalam kantor ya, siapa tahu yang ada kantor yang ada inventaris ya, sorry, ataupun untuk mobil kantor yang dipakai untuk semua karyawan. Cuman itu kan image-nya ya Bro ya, nggak semua mobil Avanza itu mobil yang image-nya capek ataupun mobil yang murahan ya, karena sesuai dengan harganya ya, ini udah nggak bisa dibilang murah, harganya itu ratusan juta ya Bro ya, tergantung dari kalian masing-masing sih Bro ya, murah ataupun mahal. Itu kalau saya bilang ini mahal ya, karena namanya mobil tuh nggak ada yang murah. Ini mobil Avanza juga tergolong mobil favoritnya juga ya, mau dibilang apa mobil sejuta umat, cuman mobil ini emang nyatanya paling laris Bro ya. Dan ini tipe G ya, udah double blower sama velg udah nggak kaleng lagi, karena kita punya dua, yang satu 2018 tapi tipe E ya Bro ya. Nah itu masih yang tipe-tipe paling bawah lah Bro. Tapi kalau ini sih ya tipe-tipe apa ya Bro ya, ya tengah sih ya, karena setelah ini kan Veloz ya, Veloz cuman jarang. Kebanyakan Avanza itu ya tipe G, ini udah paling pas banget nih buat teman-teman ya, buat keluarga. Ini mau dibilang mobil setah umat, tapi nyatanya mobil paling laris ya di masanya ya. Untuk sekarang ini emang udah nggak keluar lagi yang model kayak gini ya Bro. Jadi yang sekarang udah yang new Avanza, atau udah keluar juga yang model-model kayak Expander ya. Dan kita juga punya yang model kayak gitu ya, kita punya yang tipe TSSI ya, itu masih baru juga, masih grace. Oke, untuk overall mobil ini, kita bicara untuk mobil ini sih ya, stoknya kan kita ini ya, harga bisa nego untuk harga cashnya, dan untuk kreditnya sudah net, dan berlaku untuk KTP area Jogja dan sekitarnya Bro ya. Karena untuk luar Jogja itu emang ada ini ya, ada poin-poin tersendiri ya, mengenai dari DP ataupun pengerjaan leasingnya itu ya. Kalau untuk KTP Jogja mungkin DP bisa mulai dari 20% atau 25%. Tapi kalau untuk luar Jogja mulai dari 30-35%. Tapi untuk luar Jawa itu kalau nggak salah minimal 40-45% dari harga mobil itu ya. Nah kalian tinggal hitung sendiri aja dari harga mobil itu. Cuman kalau dibilang harga leasing kenapa lebih murah ya, karena itu OTR-nya dari harga cash sama leasing beda ya Bro ya. Jadi kalau leasing itu nanti kalian pasti ada namanya bunga sama asuransi, dan kita sebagai showroom cuma menyediakan mobilnya aja, karena nanti sepenuhnya pembiayaan via bank atau leasing semuanya. Jadi bagaimanapun juga yang untung ya banknya ya, kita juga untung karena kita jual mobil. Nah ini saya agak perkeras suara saya karena mungkin kurang jelas, berisik karena emang sekarang lagi hujan Bro ya. Dan seperti ini atapnya Bro ya. Di sini ada banyak mobil ya Bro ya. Seperti ini ya, ada Wuling, ada Kia Rio L Wagon, Mars juga, ada Innova, HR-V, Harrier, ada Sienta. Cuman saya akan berfokus ke satu mobil dulu biar mungkin teman-teman punya referensi ya. Jika ada saudara, teman atau orang tua atau kakak adik yang lagi cari kendaraan mobil keluarga ya, mungkin ini salah satunya Bro ya. Toyota Avanza 1.3 tipe G manual 2014, warnanya silver ya. Kalau bicara warna mungkin kita lebih ke favorit ya. Jadi nggak semua warna itu bagus semua, karena tergantung senengnya orang tuh masing-masing warna apa. Cuman kalau untuk showroom sih emang warna utama, kalau nggak putih warna hitam ya. Cuman bagi customer kan warna itu selera, nggak bisa dibilang warna paling bagus itu adalah warna yang kita sampaikan gitu Bro. Pasir bulan 8, nopolnya B, dan kebanyakan emang kita tuh nopolnya B semua ya Bro ya. Hampir rata-rata itu platnya luar Jogja atau luar Jawa Tengah, jadi Jawa Baratan semua ya Bro ya. Dari Jakarta, dari Bandung, Bogor,
dan lain sebagainya. Dan mobil ini masih full original semuanya ya. Dan kita cek aja bagian dalamnya. Nah, ini satu PR-nya ya. Ini lampunya mati di sini ya, Bro. Nanti kalau kalian beli ini bilang saya, "Bang, itu kemarin pas di review lampu dalamnya kabinnya mati." Oke, langsung kita perbaiki. Bagian jok masih full original, dia masih blue true ya, Bro ya. Karena aslinya emang blue true kadang, cuman kebanyakan di cover ya. Semi-semi kulit. Ini setir juga masih bawaan ya, masih jeruk ya, Bro ya. Karena kilometer juga masih rendah. Bagian bawah juga belum di cover, jadi masih bawaan. Audio masih single din, AC-nya normal dingin ya. Dan juga udah ada colokan untuk buat charger ataupun mungkin rokok ya, Bro ya. Tapi diusahakan jangan pernah merokok dalam mobil. Bagian ini adalah sedikit kotor ya. Ini bisa dihilangin nanti dengan cara kita poles ke salon. Ini kotor biasa aja, normal pemakaian ya, Bro ya. Coba kita intip bagian belakangnya seperti ini ya, Bro. Nah, bagian belakangnya juga sama, ini masih full original juga ya. Jadi nggak ada yang di cover semuanya. Sama juga baris yang ketiga ya, Bro ya. Baris ketiga, baris kedua semuanya masih ori bawaan. Double blower juga masih oke. Ya kalau tipe E memang sudah ada double blowernya. Kalau tipe G ya, Bro ya. Kalau tipe E kan belum, masih yang rendah sekali ya. Tapi kan nggak masalah, Bro. Nah, ini bagian dalamnya masih full original. Coba saya akan lihat bagian dari samping kiri ya. Juga udah termasuk ada namanya mirror ya. Udah electric mirror sama apa nih, Bro? Security, berarti untuk keamanan jika ini alarm ya, Bro ya. Jika ada maling jangan-jangan. Jangan sampai ada maling ya, Bro. Ini masih jeruk ya, Bro ya. Oh, klaksonnya. Oh, ini mungkin bukan ini ya. Mungkin ini akinya dilepas ya, Bro ya. Karena tadi saya coba pakai ini, nah, dia nggak bunyi sama ini mati total. Jadi mungkin saya bisa pastikan ini akinya dilepas. Biasanya kayak gitu, Bro. Karena menghindari tekor ataupun konslet ya, lebih baik aki dilepas aja, min ataupun yang plusnya aja, Bro. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau udah parkir mobil nggak mungkin dibawa kemana-mana ya, Bro ya. Kecuali test drive ataupun laku mau diambil. Nah, kita cek bagian samping ini ya. Kalau ada cahaya kan agak lumayan jernih, Bro ya. Udah HP-nya HP kentang ya, ya. Jadi kurang bagus, mohon maaf ya. Kita kedepannya akan bikin video yang lebih bagus lagi dengan kualitas gambar atau kualitas video biar lebih jernih ya. Dan saya akan belajar bagaimana mungkin supaya lebih menarik lagi nanti ketika saya menjelaskan. Ini kan baru nyobi ya, baru belajar, mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Kalaupun ada yang salah, mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk membenarkan dengan cara komen ataupun telepon aja, nggak apa, Bro ya. Teleponan, ngopi-ngopi boleh sih ya. Saya butuh sosok orang yang harus mensupport ataupun memberitahu saya jika saya ada salah ya, mohon maaf. Bagian depan seperti ini, dashboardnya juga masih oke, masih bening juga, dan buku-buku juga lengkap, buku-bukunya, Bro. Ada manual book sama service book juga ya. Oke, seperti ini kondisinya mobil, siap dipinang ya, mau cash ataupun kredit seperti ini, Bro ya. Warnanya silver. Oke, buat teman-teman yang mungkin cari mobil keluarga MPV khususnya Toyota Avanza, ini kita punya stoknya 2014, siap dipinang, cash ataupun kredit kita bantu sampai selesai. Oke, Bro, ada pertanyaan langsung aja japri ke WA saya ataupun tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.